3. Guys, ini ada mobil Toyota Avanza tipe G, tapi dalamnya sudah dirombak nih. Nah, kalau sudah dirombak sama timnya Hardy Classic, dikasih bonus bantal leher untuk penyangga leher. Ini belum tak pasang ya. Jadi, mobil ini baru 2023 ya, kalau saya. Baru 2023. Dan ini tipe G yang sudah direstorasi di bagian joknya, sama bagian tutup konsol, dan ada penambahan headrest. Terus sama setirnya juga, ini setirnya nih, lihat ini. Tuh, setirnya rapi banget ya. Top banget. Dan di bagian joknya semuanya overall sudah selesai. Dan kita coba ya duduknya. Enak gak, Dam? Wow. Gila. Nyaman banget ya. Lebih nyaman lagi bantal leher ini. Ini kita bisa pasang ini. Ini kan gak ada. Terus ada listnya begini. Ini menggunakan bahan sintetik tapi yang kelas terbagusnya. Nah, kita coba pasang ini. Wih, ini kayak dasi kupu-kupu. Wah, enak banget. Luar biasa. Dan di sini mengerjakan satu hari selesai kalau udah booking jadwal. Nah, ini setirnya, terus indikator instrumennya semuanya bagus. Bagian joknya ini kenapa bisa padat banget begini ya? Karena ini semuanya menggunakan busa, di mana pelapis-pelapis busa yang kita gunakan itu kelas premium. Jadi kelas bagusnya. Dan ini jok depan udah selesai. Dan bantalnya nggak cuma satu, kita kasih bonus bantal leher dua. Wah, kanan kiri jadinya. Terus kalian lihat tuh ya, lihat tuh, keren nggak? Wih deh, top! Avanza 2023 yang tipe G. Nah, sekarang kita lihat nih, sini. Sangat nyaman nih mobil. Terus di bagian jok tengahnya, dia tuh sudah ada armrest gini loh guys. Tuh. Ya. Jadi pas kita duduk begini udah bener pokoknya. Wadidaw sekali guys. Ini hasil pengerjaan yang bener-bener kita lihat detail bagus dan overall semuanya black on black, enggak ada kombinasi warna, enggak ada pemanis-pemanis apa, semuanya all black. Karena apa? Biar mudah dibersihkan dan tidak mau ribet lah intinya. Coba kita duduk di tengah. Di tengah lumayan lega, masih ada 20 cm guys spare-nya. Jadi wadidaw banget ini Avanza yang waktu pertama keluar di YouTube channel Hardy Classic. Luar biasa banget, karena banyak sekali Avanza-Avanza yang sudah dipercaya kepada Hardy Classic di seluruh Nusantara. Waduh, bukan Indonesia lagi ya, Nusantara itu sama Indonesia kan? Sama. Oh yes, oke. Okay. Dan nih, lihat nih guys, simple, sederhana, tapi melihatnya wadidaw gitu ya. Dan buat teman-teman, kalau ingin pemasangan ada di Gading Serpong, terus ada juga di Cikunir Bekasi. Jadi ada dua tempat Hardy Classic yang mengatasnamakan Hardy Classic itu, yang selain alamat di Cikunir sama Gading Serpong itu bohong guys. Jadi jangan sampai ketipu ya, karena banyak sekali orang yang maunya di Hardy Classic taunya di tempat lain. Karena kita memberikan garansi selama mobil kalian pegang untuk semua konsumen Hardy Classic. Oke, okay. TikTok hari ini simple, sederhana, tapi wadidaw. Ini jahitannya nih, rapi banget ya. Wadidaw. Oke, okay, guys, sampai jumpa di video selanjutnya.